Sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan, Bank Rakyat mengambil peluang meraihkan 80 anak yatim dan golongan asnaf daripada Rumah Baitul Fitrah dan Rumah Kasih Nurul Hasanah. Menurut Naib Presiden Kanan Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat, Niza Sani, majlis berbuka puasa ini antara inisiatif tanggungjawab sosial korporat Bank Rakyat bagi meraihkan golongan yang kurang berkemampuan. Okay, I think sebenarnya kita sebagai bank yang prihatin dengan apa keperluan masyarakat rakyat. Kita banyak menganjurkan apa buka puasa, samping itu pemberian wang zakat kepada golongan yang memerlukan, golongan asnaf, anak yatim. Besok kita ada satu lagi event di Subang Sky Park dengan warga emas. Jadi kita sebagai bank, kita punya tanggungjawab korporat kita sosial untuk membantu yang memerlukan. Selain itu, inisiatif ini juga merupakan salah satu cara untuk bersama-sama merasai keceriaan suasana menyambut Aidilfitri selain bertujuan meringankan beban kehidupan yang ditanggung keluarga tersebut.